Jadi strategi Gojek itu walaupun ada orang yang senior yang kita mau hire, kalau market rate-nya di sini, kita bayarnya di sini dulu. Kita tes, lu mau nggak? Kalau dia mau gabung, itu artinya dia benar-benar kepengen di Gojek, bukan di Gojek karena gaji atau salary. Baru overtime karena performance naik, tentunya dia meet dan akan exceed itu gaji.